Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan penyembelihan di luar tasyrik. Pertanyaan, bolehkah penyembelihan kurban pada hari-hari di luar hari tasyrik? Dan bolehkah pembagian daging kurban satu orang dengan orang lain tidak sama? Alias beda-beda. Jawab, penyembelihan hewan kurban hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 10 Zulhijjah sesudah sholat Idul Adha, dan pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Kalau mau menyembelih hewan dan dagingnya dibagi-bagi pada fakir miskin di luar hari-hari tersebut, boleh saja, dan akan mendapat pahala sedekah, tapi ia tidak mendapatkan pahala berkurban. Adapun pembagian daging sembelihan yang satu dilebihkan dari yang lain, tidak ada larangan, dan hal itu terserah panitia pemilik hewan kurban. Ya, hal itu terserah kepada pemilik hewan kurban maksudnya. Dan kalau sudah diserahkan kepada panitia, ya terserah pada kebijaksanaan panitia. Mungkin yang satu dilebihkan karena jumlah keluarga mereka lebih banyak. Yang penting pemilik harus ikhlas dan penerima pun rela. Demikianlah fatwa Tarjim Muhammadiyah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.